Dah jumpa lagi DJ Cici. Wah, bertenaga, bersemangat dan comel DJ Cici kita pagi ni. Jadi kita nak war-warkan sekali lagi kepada warga Langkawi. Jangan lupa untuk bawa anak-anak kecil anda untuk menguji bakat. Yeah. Mana tahu anak rezeki. Anda merupakan bintang yang dicari. Kita tak tahu kan rezeki anak-anak kita. Kita tapi kena gilap daripada kecil ni. Betul. Dan sekarang ini, Raja Sofi, untuk kita beralih kepada segmen pertama kita. Saya nak tanya terlebih dahulu lah kepada penonton. Pernah kah kita termenung dan juga kita berfikir sejenak apa sebenarnya yang kita cari di dalam hidup kita dan siapakah yang paling kita cintai dalam hidup kita dan pastinya bagaimana usaha untuk kita meraih cinta dan kasih sayang yang sejati yang abadi yang takkan lapuk ditelan di zaman. Ya, jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi bagaimanakah untuk kita meraih cinta ilahi, insyaallah bersama dengan kita di studio saya kenalkan Dr. Hajar Opir, merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary Universiti Teknologi Maraju IT. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya gembira berjumpa hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi gembira kami sebab apa? Kita sedondon hari ini. Betul hari ini. Macam berjanji. Macam berjanji. Ya. Okey, bercakap berkenaan topik kita pada pagi ini sesuai dengan hari Jumaat penghulu segala hari. Mungkin untuk permulaan kita terangkan kepada penonton, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan meraih cinta ilahi yang abadi yang sejati ini doktor? Alhamdulillah. Terima kasih pada Menawar Raja Sofia. Alhamdulillah pada pagi ini sangat gembira. Bukan saja bajunya sedondon, ya, tapi sebenarnya kita membicarakan satu topik yang sangat-sangat cantik sebenarnya. Bila kita sebutkan tentang meraih cinta ilahi, dia adalah merupakan asas kepada hubungan sebenarnya. Hubungan kita ada banyak hubungan. Kita ada hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Tapi paling tinggi sebenarnya adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Sudah pastinya hubungan itu kita lanjutkan bukan saja sekadar hubungan biasa tetapi sampai pada kemuncaknya adalah keintiman kita pada Allah SWT. Itulah yang dinamakan cinta. Dan cinta itulah sebenarnya akan membawa kita kepada suatu yang besar sebenarnya. Bak kata orang Melayu kata kan, kalau sudah cinta tu kan, lautan api sanggup kerenangi. Begitu kan. Maknanya dia mampu membawa kita kepada satu tingkatan-tingkatan yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah bila kita sebutkan tentang cinta itu, dia pasti ada tanda kan? Betul. Agak-agak Menawar, kita sebutkan sebagai tanda antara tanda lah kalau Menawar kata satu. Okey, kalau saya tanda kita cinta adalah kita meluangkan, kita sentiasa mengingati, kita berikan sepenuh masa kita kepada orang yang kita cinta, lagi-lagi kepada ilahi. Kalau boleh kita ingat sepanjang masa. Wah, sangat hebat dengan sangat tepat tu sebenarnya. Wow. Itu baru satu. Baru satu. Banyak lagi antaranya. Ada lagi. Okey. Yang kedua, bukan sekadar kita ingat selalu kan, kita mampu untuk ingat namanya. Yeah. Tapi sebenarnya cinta itu kita sebut-sebut namanya kan. So dulu-dulu kalau rasanya kalau Raja Sofia bercinta dulu kan. Agak-agak yang ditunggu-tunggu apa sebenarnya? Apa dia? Apa yang kita tunggu-tunggu? Apa yang kita tunggu untuk berjumpa? Ya, berjumpa. Selain berjumpa, kita kadang-kadang tak berjumpa selalu kan. Bila bertunang tu, kita tunggu-tunggu surat cinta tu. Jadi dia ada effort lah. Dia ada effort. Sebab itulah bila kita sebutkan yang kedua, dia adalah kita sebutkan sebagai selalu kita sebut, selalu kita baca untayan-untayan cinta kita itu kepada Allah Ta'ala. Itulah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, dia tak cukup sebenarnya. Kita hanya ingat, kita hanya sebut. Tapi yang ketiga, yang lebih baik dan yang penting adalah kita laksanakan perintah-perintahnya. Itulah tanda-tanda kita cinta kepada Allah Ta'ala. Dan itulah sebenarnya yang kita nak raih dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba pada Allah SWT yang sangat besar nilainya di sisi Allah Ta'ala itu. Itu dia. Jadi itu dia antara perkara-perkaranya untuk kita memahamilah bagaimana untuk meraih cinta Allah ataupun cinta ilahi. Baik, dan seterusnya, bila kita bercakap tentang perkara ini kan, doktor, sebenarnya dengan hari Jumaat ini kan, mungkin kita memperbanyakkan lagi amalan kita, mempertambahkan lagi kasih dan cinta kita kepada ilahi. Apa lagi antara perkara yang boleh kita lakukan? Selain daripada kalau tadi, seringkali kita sebut, seringkali kita ingat, apa lagi yang boleh kita lakukan? Okey. Terima kasih soalan tersebut. Lanjutan daripada perbincangan tadi, sebenarnya bila kita sebutkan tentang menyebut itu pun sendiri, kita dalam waktu Jumaat ini dan juga kita nak membaca Al-Quran itu dalam ruang Ramadan, dalam ruang kita sekarang ini, hari Jumaat, Zulqa'idah, kan, nak sampai kepada Zulhijjah nanti, bulan-bulan haram ini,
antara perkara yang selalu sebagai satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita membaca Al-Quran itu sendiri. Mm-hmm. Dan kalau hari Jumaat khususnya adalah kita bacalah surah Kahfi, mm-hmm, atau surah-surah lain-lain. Kalau di Nusantara sebenarnya Khamis malam Jumaat itu kita baca surah Yasin, mm-hmm, sebab kaedah tersebut dalam dasar dakwah itu mungkin pendek. Mm-hmm. Tapi kalau dilanjutkan surah Kahfi itu lagi bagus kerana ia membuka kepada kita sesuatu yang membawa kepada kita sentiasa untuk kita membaca ayat Allah Ta'ala. Mm-hmm. Saya teringat ya, bagaimanakah sebenarnya bila kita membaca itu ayat Allah Ta'ala, dia sebenarnya membuka kita kepada satu ruang untuk kita berbicara, memahami tentang ayat Quran. Mm. Dia bukan saja sekadar kita membaca, yeah, tapi kita bertadabur daripada ayat tersebut. Kan? Mm. Contohnya kalau kita lihat para sahabat sallallahu alaihi wasallam ya, antaranya namanya adalah Zubijadaini, mm-hmm, ataupun disebut sebagai Abdullah Zubijadaini. Seorang yang baru masuk Islam, lewat masuk Islam, tetapi Rasulullah SAW gelar dia sebagai Awah. Awah ini bermaksud orang yang banyak membaca Al-Quran, mm-hmm, dan juga menyebut nama Allah Ta'ala atau Zikrullah, dan dia mengaplikasikan kehidupannya dengan Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah. Kan? Itu antara yang kita sebutkan sebagai kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu membawa kepada kita bukan sahaja kita membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, ya, tapi bagaimanakah melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu dalam kehidupan. Hmm. Contoh, ya, okay, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkaitan dengan kita menyantuni fakir miskin. Mm-hmm. Contoh, kan? Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita, itulah yang kita nak bawa. Ya? Mm-hmm. Ada orang yang susah, ada orang yang memerlukan keperluan. Maka kita menyantuni mereka dengan kasih sayang, dengan rahmah itu sendiri, menyebabkan kita mampu untuk melaksanakan ibadat itu ataupun santunan itu dengan yang baik. Ya. Nah, itu contoh-contoh bila kita sebut Al-Quran seperti mana dalam surah Al-Ma'un, kan? Surah Al-Ma'un dicerita tentang apa? Menyantuni fakir, menyantuni orang anak yatim, itu adalah merupakan kehidupan dalam kehidupan kita seharian, ya, kan? Begitulah. Antaranya yang kita sebutkan membaca, menyebut dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Hmm. Itu antara tanda-tanda untuk kita laksanakan, ya, bagi kita memperkuatkan lagi rasa cinta kita kepada Allah SWT dan kita menuruti segala perintahnya. Ya. Jadi bercakap berkenaan tujuan kita hidup di dunia ini, Ustaz. Pastinya kita sedia maklum tujuan utama kita adalah untuk menjadi hamba yang terbaik kepada Allah SWT dan mengikut segala perintah yang seperti mana yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Namun bagaimana dalam kalangan kita ni pasti ada yang tergelincir sedikit dalam kehidupan. Dia melihat kepada kehidupan ini sebagai suatu perkara untuk mengejar dunia semata-mata dan meninggalkan perkara yang pastinya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi bagaimana usaha kita untuk kembali memperbetulkan prinsip dan juga niat kita dalam kehidupan ini sehingga ke akhir hayat kita, Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Hidup ni kan warna-warna kehidupan, kan? Maknanya ada masa kita susah, ada masa kita senang, ada masa Allah Ta'ala uji kita, ada masanya kadang-kadang kita tergelincir sebentar. Tapi bila kita meletakkan diri kita, matlamat kita pada Allah SWT, matlamat kita adalah untuk mendapat redha Allah SWT dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran disebut tentang keredhaan Allah Ta'ala itu adalah yang kita dambakan dalam kehidupan kita seharian, kan? Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Maknanya kita diperintahkan untuk melaksanakan penuh keikhlasan pada Allah Ta'ala dan kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Salah satunya bila kita kadang-kadang kita bercakap pun tergelincir juga, kan? Lagi-lagilah dalam zaman media sosial, kan? Betul. Macam-macam kita buat. Tapi bila kita melakukan kesilapan itu, Allah Ta'ala bagi kepada kita satu pintu, iaitu pintu taubat. Kembali kepada Allah Ta'ala kembali. Maknanya kalau kita buat salah, kita mengakui kesalahan tersebut, kan? Kemudian kalau kita tinggalkan solat, maknanya kita cuba lepas tu untuk qadakan solat tersebut. Kalau kita sebelum ni tidak menutup aurat, kita berusaha untuk kita berhijrah dan melaksanakan menutup aurat itu dalam kehidupan kita, kan? Itu kalau kita dengan Allah Ta'ala. Kalaulah kita buat silap dengan kawan kita, yalah, kadang-kadang smash juga dalam kita punya apa, social media, kan? Jadi apa yang kita boleh buat, kan? Bila kita buat kesilapan dengan manusia, maka kita
kena apa? Kita kena minta maaf dengan manusia. Jadi itulah yang dikendaki dalam syariat, kan? Membuka kepada kita pintu taubat itu kembali pada Allah Taala, dan mudah-mudahan Allah Taala akan berikan kepada kita taufik, hidayah yang berterusan dalam kehidupan kita. Ya, insya-Allah. Jadi kena seidina Allah dah pemimpin nas tu. Ya, kan, doktor, kan? Okay. Jadi berbalik kepada tugas ibulah, ibu dan ayah, besar tanggungjawabnya untuk mendidik anak-anak, kan? Jadi untuk kita mendidik anak-anak mendapatkan cinta ilahi, kenal Allah, kan? Untuk untuk nak meraih kasih sayang dan cinta itu daripada, kalau boleh, daripada kecil-kecil lah, kan, untuk mereka biasakan dengan zikrullah sebagainya. Jadi apa lagi antara perkara yang mungkin ibu dan ayah boleh lakukan supaya anak-anak mereka ini terdidik seawal usia dan juga untuk memahami dan juga meraih cinta ilahi daripada kecil? Betul. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingat dulu masa saya dididik, ya. Saya orang kampung, ya. Ayah saya ni salah satu yang saya teringat, ya. Waktu subuh dia akan kejut saya. Waktu tu naik motor. Motor. So dia, saya kat belakang. Waktu setiap subuh, kan? Terutamanya waktu subuh Sabtu dan Ahad cuti. Kalau waktu maghrib lepas habis kelas, kan, lepas habis belajar sekolah pagi, sekolah petang tu, kan, dia bawa saya pergi ke masjid. Didikan itu sebenarnya bagi saya sangat sangat deep, ya, kata-kata sangat terkesan. Sebab apa? Dia membentuk diri saya sebagai untuk disiplin dalam konteks solat. Dan solat itu adalah hubungan kita dengan Allah SWT. Betul. Saya ingat lagi ni. Sehinggalah bila arwah ayah saya meninggal, saya pula mendidik anak saya. Begitu. Kan? Nak, tapi betul lah, nak mengejut anak kita tu bukan mudah, kan? Betul. Kadang-kadang kejut sekali, dia bangun dah. Tidur balik. Sambung balik. Kan? tapi kita kena buat berterusan untuk didik anak, bermula dengan solat. Kerana apa? As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Beres solat ini, insya-Allah dia akan membentuk peribadi yang baik. Kan? Sebab dalam solat itu banyak perkara-perkara yang akan memberikan kesan kepada kita. Contohnya apa? Solat kena ikut imam. Kan? Orang tak dia tak berwaktu ihram, kita kena tak berwaktu ihram, kan? Kan? Imam belum lagi salam, jangan salam. Dia mengajar kita tentang disiplin apa? Disiplin untuk mentaati perintah, ataupun mentaati leader, ketua dan sebagainya. So solat itulah membentuk kita, dan sehinggalah Allah Taala sebutkan inna solata tanha 'anil fahsyai wal munkar. Maknanya sampai solat itu membentuk peribadi kita sehingga perkara-perkara yang munkar itu dapat kita nyahkan. Kan? Kita nampak maksiat juga, yalah, dalam kadang-kadang, kan, dalam kita punya hasil, kan, tiba-tiba je pop up, kan. So itu juga kadang-kadang astagfirullahalazim. Kita cepat-cepat. Itu contoh-contoh yang solat itu membentuk kita peribadi untuk apa? Menegah perkara-perkara yang tidak baik. Satu pertama. Yang kedua, tilawatul Quran. Sebenarnya tilawatul Quran itu juga membentuk kita ada suasana, di rumah untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah pada Ramadan lepas, kan, kita ada sempat bertadarus di masjid. Tapi kadang-kadang kita lupa tadarus kat rumah. Jadi ambil kesempatan juga saya mengesyorkan dan juga menggalakkan kita sekurang-kurangnya kalau satu minggu itu bersamalah dengan anak-anak kita buat tadarus Quran, tilawat Quran. Antara maghrib insya tu waktu senggang yang sangat menariklah sebenarnya, kan? Kemungkinan baca satu ayat dua ayat pun tak ada masalah. Tapi suasana untuk kita apa, mengenal Allah Taala itu dengan Al-Quran itu dapat dibudayakan dalam kehidupan kita. Itu antara yang saya ingat. Dan saya ingat arwah mak saya ni, walaupun dia sakit buah pinggang, tapi kalau baca Quran tu tak pernah lupus. Saya yang tak ada apa-apa, kita rasa hebat, kan, teladan daripada seorang ibu walaupun dia sakit sekalipun baca Quran. Rasa-rasa kalau Ramadan tu 5-6 kali dah khatam. Saya malu juga, satu kali je khatam Quran. So nampak tak bagaimana pembentukan dan menjadikan inspirasi pada kita, kita akan bentuk anak kita begitu juga. Itu antaranya lah yang kita boleh letakkan dalam kehidupan kita dalam pendidikan anak-anak. Itulah antara yang boleh kita gambarkan sebagai kepimpinan melalui teladan yang perlu kita contohi, dan pastinya untuk kita mencari keredaan Allah. Lagi-lagi kita nak menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha ini adalah salah satu ibadah yang perlu kita laksanakan untuk kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah SWT adalah untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Betul. Jadi itu antara salah satunya lah. Banyak sebenarnya yang telah dikupas oleh tetamu kita pada hari ini. Kalau saya nak tambah sedikit je, Munawar sebut tentang korban itu sangat menarik.
Kerana bila kita lihat sirah Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita setiap ketika datangnya waktu Idul Adha itu, Rasulullah SAW tidak pernah tak buat korban. Kan? Jadi ambil kesempatan dia, ya, sehingga Rasulullah menyebut sesiapa yang berkemampuan tetapi tidak melakukannya, kan? Jangan mendekati tempat solat kami. Itu maknanya apa? Macam dia bagi satu keadaan kita mampu kita buat. Mungkinlah menawan nak tukar sport rim hari ini, kan? Ataupun bulan ini, kan? Mahal lho. Apa kata? kita tundakan sekejap. Bulan akan datang, kita buatlah korban. Sekarang ini banyak pilihan, betul, kan? Sebenarnya bercakap berkenaan kemampuan, kan? Saya teringat ada seorang sahabat saya. Dia kerja dia biasa-biasa saja, kerja kilang. Tapi setiap tahun dia tak pernah tinggal untuk melaksanakan ibadah korban. Niat dia setiap tahun sama. Dia akan kumpul RM2 untuk satu hari. Satu hari RM2. Dan insyaAllah untuk sambutan Idul Adha yang akan datang, dia berjaya melaksanakan ibadah korban. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita. Banyak yang kita pelajari pada hari ini. Dr. Hajar Opir, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA UiTM. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Sama. Terima kasih banyak, Doktor. Di atas perkongsian yang diberikan kepada kita, jadi insyaAllah dapat membuka minda kita juga bagaimana untuk kita meraih cinta ilahi, dan dalam masa yang sama juga bagaimana untuk kita menyambut Hari Raya Korban untuk tahun ini. Jadi gunakan kesempatan yang ada ini untuk sama-sama kita menyambut ibadah korban. Okey. Pihak UiTM ada mengadakan korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Okay. So kami nak jemputlah sebagai salah satu institusi yang prihatin, dan sebahagian tu kita akan berikan kepada rakan-rakan kita di Palestin, di negara-negara lain. InsyaAllah. Itu terakhirlah. Terima kasih banyak menyebut saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya di situ. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, itu dia. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Hajar Opir. Dan seterusnya Munawar, kita ingin berehat seketika. Kembali nanti bila kita cakap tentang ibadah korban ini, kita akan berbicara berkenaan dengan program Ziarah Korban 1445 Hijri selepas ini.